Nah, ayo nanti tolong yang berisik diceplesi ya. Halo, selamat siang semuanya. Gimana nih kabarnya? Nah, di sini sedang terjadi kehebohan yang luar biasa ya. Ini banyak teman-teman UA yang lagi kumpul di sini. Bentar ya, posisinya kok kurang enak. Nggak mau diganjel-ganjel. Bentar ya, teman-teman ya. Mbak Titi.
Pengen nganyeroke nek wis apa kok. Hah? Eh, atau pengen di kursi. Ngarep kene lho nek kursi iku lho ngene iki. Ya wo yang mulai lho ndurek. Yuk, kan ambil ngarep maksudnya. Oke. Ini sebentar Pak. Nah, kita sambil nunggu teman-teman gabung, kita tunggu ya. Mbak, di padangnya nggak kaya pas? Nggak kaya, Pak. Tak padang lo yuk. Yang gabung, nah hari ini kita live bersama Fatimah Make Up. Fatimah turah mamu apa? Soalnya Fatimah Make Up mau nasi cuman. Fatimah turah mamu. Halo teman-teman yang di Instagram, di Facebook. Hari ini kita bagi-bagi ilmu lagi ya, tentunya dengan pakar yang berbeda-beda. Hari ini saya jauh sekali ini ke Pandaan. Barangkali ada yang tahu Taman Safari. Nah, sebelahnya gitu ya. Nah, ini penghuninya, Kak. Kita santai aja. Boleh dong sapa-sapa yang di Facebook dari mana aja. Yang di Instagram saya akan sapa-sapa dulu. Halo Kak Susan Aryani, Kak Faista, Kak Rifa, Kak Fatimatur Rohma, ini muanya ya. Oke, kita kemana dulu? Oke, Mbak Sota. Waduh, disombongnya. Kak sombot. Nah, ini tadi model sudah dibersihkan wajahnya ya. Sekarang kita akan lanjut ke prosesi make up. Ini jelas ya, gambarnya jelas ya. Yang di Facebook, Instagram, Mbak kok terhenti ya? Enggak, kurang kira. Aduh, kurang Mbak. Aplikasi ke primer. Oke. Okay. Terus banyak yang join yang di Facebook. Model. Look at him. Model. Look at him. Mbak ini kok enggak? Nah, maaf ya teman-teman, ini masih membenarkan posisi yang tidak benar. Oh, kasih ganjel apa ya? Tisu aja. Gak apa-apa, tak asisten kok Mbak. Aku yang asisten nih. Tak suruh bantu Mbak nanti. Oh, okay. Ngambil-ngambilin ini. Kelas-kelas aku bingung. Oke.
Oke, yang di Facebook sudah jelas ya, yang di Instagram juga sudah jelas. Kita langsung aja. Enggak, ini cuman modalnya aja. Maksudnya aku mau pengin. Nah, oke, kita akan lanjut. Tadi model sudah dibersihkan ya. Dan juga sebelum di make up tadi sudah memakai masker topeng. Nah, kali ini kita akan langsung saja tahapan pertama Mbak Fatima untuk bermake up adalah menggunakan face mist. Face mist ini fungsinya untuk menyegarkan. Dipakai ke seluruh wajah. Ini kok enggak pas banget. Oh, ini apa enggak? Ada itu lagi. Di dalam sana. Iya. Nah, setelah menggunakan face mist, dikeringkan dulu dengan menggunakan kipas, Mbak. Kok jatuh semua soal hoya-hoya. Oke, kemudian kita ke tahapan selanjutnya adalah pemakaian serum. Nah, kalau Mbak Fatima sendiri biasanya menggunakan serumnya yang apa? Kita analisa dulu kulitnya ya. Untuk kulitnya gimana Mbak keadaannya tadi? Teman-teman yang di Facebook boleh. Iya. Anu Facebooknya yang nggak live disuruh lepas aja. Sing Mbak Ivy. Yang pakai Ivy cuma kita aja. Mohon maaf untuk yang konek ke Mbak Ivy. Silakan dibalikkan dulu ya. Nanti setelah live baru dikoneksikan lagi. Nah, kemudian ini kita menggunakan LT Pro IC Primer. Ini fungsinya untuk mengurangi kerutan pada wajah. Caranya adalah kita buka open, ceklik. Kemudian kita aplikasikan di daerah yang biasanya mudah timbul kerut seperti di smile line, kemudian ada di bawah mata, di dahi yang berkerut, ini sangat cocok sekali ya. Oke, kemudian menggunakan moisturizer. Ini bukan primer moisturizer ya, ini Mbak Ayu ya. Tak cari, ini kok moisturizer. Halo teman-teman. Ya Allah. Saya sambil sapa-sapa ya. Halo Kak Yana, Kak Dewi, Kak Dija, Kak Deva, Kak Alfia Tusolika, selamat datang. Boleh ya, untuk yang di Facebook boleh dari mana aja teman-teman. Untuk pengaplikasian moisturizer kita hanya menggunakan di luar area hidung, Kak. Oke. Nah, ini kita akan menggunakan dua primer ya. Kalau yang digunakan Mbak Fatima, ini menggunakan primer moisturizer, itu dari seri Aquaboost ya. Jadi, dia fungsinya untuk menambah kadar air pada wajah. Diaplikasikan ke seluruh wajah. Kemudian, untuk daerah T-zone, Kak Fatima menggunakan yang namanya foundation primer. Ya.
foundation primer yang di sini ini mengandung insta filler yang fungsinya untuk menutup kekurangan yang ada pada wajah. Misalkan nih ya, kliennya teman-teman ini punya yang namanya, kadang-kadang kan ada yang klien yang pori-porinya besar, kemudian di daerah hidung biasanya ada bintik-bintik hitam atau sel-sel kulit matinya yang masih ada ya, tetapi keburu di make up, itu wajib menggunakan ini. Tujuannya supaya apa? Supaya dia tertutup ya. Mixing foundation. Nah, ini adalah rahasia make up dari Kak Fatimah. Kita akan mixing foundation. Kita menggunakan dua foundation padat, yaitu ada warna plum rose dan juga warna yellow orange. Untuk pengaplikasiannya, karena di sini wajah model itu sedikit lebih cerah ya, jadi kita memberikan warna yang plum rose itu 2 scoop. Kemudian untuk yang yellow orange itu 1 scoop ya. Kemudian di mixing dengan menggunakan HD foundation yang seri apa? Ambil yang paling gelap aja dulu. Kita ambil yang paling gelap, warna eksotik. 1 pam aja. Oke. Kemudian kita lanjut ke warna yang fair. Warna yang paling terang. Ini kontras ya, Kak ya? Iya. Perfect blend, Kak. Oke. Kemudian kita akan campur lagi dengan perfect blend warna apa? Nah, perfect blend ini dia adalah penguat make up. Jadi teman-teman tuh wajib punya yang namanya perfect blend ya. Karena kalau perfect blend tadi, boleh kalau misalkan pakai. Nah, perfect blend. Nah, ini Kak Fatima mau mencampurkan lagi, dia yang namanya Aquasil ya, dari Makeup Forever, dicampur. Ini supaya dia jauh lebih tahan lama ya? Tahan badai. Tahan badai. Sebenarnya kalau pakai, apa namanya, 3 produk tadi itu sudah bagus banget ya. Kalau ditambah lagi dengan yang namanya Aquasil ini, dia makin lebih tahan lama. Kak, boleh yang plum rose? Oke. Kita ambil lagi yang plum rose. Hari ini dibakar atau enggak? Enggak, karena kondisi ya, kulitnya udah normal to dry, jadi okay, enggak bisa pakai kondisi bakar ya. Oke. Nah, berarti ini kita akan pakai 2 layer, tapi di bagian-bagian tertentu aja. Nah, ini Mbak Fatima menggunakan warna smooth corrector seri plum rose, diaplikasikan di bawah kelopak mata ya. Untuk yang kulitnya oily banget, bisa diaplikasikan smooth corrector yang yellow orange, okay, di area hidungnya. Okay. Di area hidung dan pori-pori yang agak besar itu, sebelum kita aplikasikan mixing foundation, itu kita beri yang yellow orange dulu di area yang pori-porinya besar ya, Pak. Misalkan di sini, terus juga di sini. Kalau di bawah mata tetap kita pakai yang plum rose. Plum rose. Oke. Nah, ini ada tips dari Mbak Fatima. Kalau misalkan nih klien kita dia kulitnya berminyak banget ya, itu di daerah hidung itu wajib dikasih yang namanya smooth corrector yang seri yellow orange ya. Baru nanti ditimpa dengan layer kedua. Nah, ini menggunakan tangan aja atau nanti menggunakan spon? Q-tip brand juga nanti berguna. Okay. Karena ini biar masuk dulu. Oke. Okay. Sayangnya aku ke kamu. Aplikasi mixing foundation biasanya
biasanya aku pertamanya pakai jari bulu untuk di daerah di bagian tertentu, kemudian pakai kuas. Habis pakai kuas nanti diratain pakai bibi pelengkap. Oke, jadi dia apa kondisinya benar-benar masuk dan meresap ya? Benar. Halo Kak Fenisin, Kak Tindamora, Kak Fatimah 027 gitu ya. Mulai kita blend-blend aja ya. Oke. Kita blend manja. Blend fondinya enggak usah pakai tangan bales. Kita blend-blend dengan pelan aja yang smooth-smooth tapi yang rata. Karena kalau ditekan banget dia malah nempel balik ke titik blendnya. Oke. Kita tap-tap. Boleh dibantu dengan kipas angin biar dia fondinya lebih ngefek. Nah ini benar-benar langsung ngeset banget ya. Halo Kak Leni Herlina, selamat datang. Teman-teman boleh sapa-sapa dulu ya, yang di FB dari mana aja. Untuk area Semarang, kita blend-blend dengan dia menonjolkan areanya ya. Oke. Dari Manado, selamat datang Manado, Kak Putra Sanger. Ya ampun, sepencet ya. Boleh, boleh. Kontur nggak ini? Kontur. Alat kontur. Iya. Thank you, Pak. Ini seri kontur dari Kalbi Pro. Karena kakaknya kulitnya udah cerah, jadi aku ambil yang ini, Kak. Yang paling muda ya. Kak Susan dari Lawang, Kak Vivi Dimitrio, halo Kakak Ayu, halo Kakak. Maaf ya teman-teman yang di Facebook, ini tadi keputus ya. Yang paling tua itu untuk apa berarti? Untuk yang tan skin bisa dipakai untuk yang tan skin, atau kalau misalkan pengen yang dramatis banget, Mbak Yas, kita bisa pakai area dalam pipi itu dengan kontur yang paling yang lebih gelap, terus untuk kedepannya dia pakai dengan warna yang lebih terang, bergradasi Kak ya. Siap. Ini kelebihan plump brush ya Kak, bisa dipakai untuk highlight. Untuk highlight ya, oke. Nah dia foundationnya benar-benar coverage banget ya. Nah, ini pencahayaannya biar pas. Ma,
maaf ya teman-teman, tadi terputus karena sinyalnya bagus sekali di sini. Jadi sangat terputus. Halo Kak Endang Wahyuni, Kak Dika Wedding, Kak Future Frame, Kak Maria Hersan 295, selamat datang. Ya ampun, mencoba menghubungkan kembali terus ya. Mumpuni make up, salam dari Susan Sambari Susanto, salam dari kakak guys. Orangnya di situ ya. Kak Mumpuni, halo Kak Mumpuni, Kak Dara, halo. Jangan-jangan ada di sini ya. Look apa hari ini? Hari ini looknya apa Kak Fatimah? Soft glam make up ya kita Kak. Soft glam make up. Kak Nopa cute. Halo. Jangan lupa kontur untuk di area dahi. Oke. Kemudian jangan lupa kontur dahi yang biasanya sering kelupaan ya. Karena ini untuk membuat efek gradasi warna kulit. Biar wajahnya lebih berdimensi. Benar banget, biar lebih berdimensi. Jelaskan Pak. Ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pemakaian blush on dalam. Blush on dalamnya pakai ini Kak. Blush on dalamnya menggunakan lipstick dari seri Aqualine. Kita total di iWatch. Oke. Sorry re iWatch. Pakai iWatch ya. Pakai iWatch ya. Banyak yang sama iWatch soalnya kan? Yeah. Halo Kak Endang Wahyuni, foundationnya tadi apa aja Kak? Foundationnya tadi itu menggunakan ada 4 produk ya, ada smooth corrector, ada foundation, terus kemudian penguat make up dan juga aquaseal. Ini ya Pak. Oke. Nah, ini cara untuk
menggunakan blush on. Total di iWatch ya. Di total di iWatch. Nah, langsung kelihatan kuat banget ya. Tetap kalian harus memperhatikan bauran. Untuk bauran, meskipun ini di dalam belum diset pakai bedak tabur, baurannya juga harus halus ya, smooth ya. Kita lanjut ke bedak tabur. Nah, untuk bedak taburnya ini Kak Fatima memakai yang ivory ini, warna terang. Yang ivory. Kita menggunakan dua warna ya, warna ivory dan juga warna ochre. Untuk warna ochre itu adalah warna kulit ya. Untuk yang ivory-nya dia warnanya lebih cerah atau putih. Nah, sebelum menggunakan bedak, teman-teman jangan lupa selalu dikoreksi untuk bagian-bagian yang rawan timbul kerut ya. Karena ini nanti akan sangat berpengaruh sekali sama hasil make up. Oke, ini untuk warna ivory-nya dipakai di daerah T-zone ya, atau dipakai di daerah yang nanti akan kita tonjolkan. Bener ya? Iya. Oke, kemudian untuk area lain, aku pakainya yang ochre ya. Untuk keseluruh wajahnya itu menggunakan warna ochre atau yang warna kulit. Terima kasih Mbak Susan. Jangan pelit untuk pemberian mask powder. Bedak taburnya Kak Putri Indriani ini menggunakan bedak tabur LT Pro. Ini ada dua seri ya, warna ivory dan juga warna ochre. Untuk warna ivory-nya ini menggunakan untuk warna ivory digunakan di daerah T-zone. Kemudian kalau untuk yang warna naturalnya itu dipakai ke seluruh wajah. Sama-sama. Jangan lupa melakukan pengecekan. Oke. Barangkali ada bagian-bagian yang masih kurang kering. Oke. Karena belum tertutup sama loose powdernya. Benar banget. Nah, ini adalah cara mengecek bedak kita itu sudah cukup apa belum ya. Kalau dipegang itu sudah kering ya, Kak Fatima. Terus kemudian dia sudah tidak membekas di wajah, berarti bedak taburnya sudah cukup dan dipastikan nanti kuat ya Kak. Iya. Kemudian jangan lupa dirapikan dengan menggunakan brush.
kelihatan kan? Oke. Dimensinya ya, Kak. Dikunci dengan menggunakan bedak padat enggak, Kak? Iya, kita aplikasikan face mist dulu sebelum bedak padat. Oke, kita aplikasikan face mist terlebih dahulu supaya dia jauh lebih tahan lama ya, Kak, ya? Iya, benar. Ini dari Sumatera ini. Hadir dari Sumatera. Boleh yang di Facebook boleh komen-komen dari mana aja. Soalnya biasanya di sini kan se-Indonesia. Iya. Itu nanti arahnya ke sini. Banyuwangi satu. Sambil benar-benar dipastikan bahwa ini udah kering, baru kita aplikasikan untuk bedak padatnya. Sambil dipastikan banget bahwa kan fasnya ini udah kering, baru kita aplikasikan untuk bedak padatnya ya, Kak. Oke. Ini ada yang mau jadi model nih dari Pekanbaru. Halo Pekanbaru. Atau teman-teman barangkali keburu waktu, bisa setelah kita aplikasikan face mist itu biar lebih cepat kita rapikan untuk area alis. Oke. Jadi sambil nunggu kering, sambil alis. Oke. Alis ya. Nah, untuk alisnya kita menggunakan pomade alis, yaitu menggunakan feeder. Ya. Oke, Kakak bisa di-follow Instagram dari Kak Fatimaturrohma.muan ya, kalau yang pengin tahu hasil makeupnya seperti apa, boleh langsung di-follow. Hai, selamat siang, menjelang sore, Brenda dari Manado. Halo Kak Bren, selamat siang juga. Kak, sampai saat ini aku masih belum pernah untuk cukur alis. Jadi selalu aku tutupin pakai feeder, kemudian nanti blend. Pakai teknik tutup. Oke. Nah, kalau Mbak Fatima ini dia adalah aliran tanpa cukur alis ya. Jadi untuk alisnya selalu ditutupi. Caranya gimana? Caranya adalah menggunakan feeder terlebih dahulu ya untuk merapikan alis, kemudian baru dibentuk. Teman-teman bisa pakai merek apapun ya. Teknik tutup itu gimana ya? Ya, ini kita lihat dulu gimana sih cara teknik tutupnya Mbak Fatima. Berarti tadi untuk alisnya juga dikasih foundation ya? Iya, alisnya. Untuk alisnya, Kak Fatima juga ditutup dengan menggunakan foundation. Setelah pakai feeder, itu aku biasanya pakai lem expert. Kalian bisa pakai lem apapun. Mehron juga oke, Kak. Untuk lem ini harus menjangkau ke semua alisnya ya. Jadi ya nanti dia tidak bangun lagi. Oke, ini untuk lemnya dipakai ke seluruh alis ya. Seluruh bulu halus, bulu alis harus dilem semua. Nah, ini ya tadi Mbak Fatima alisnya sudah ditutup dengan menggunakan foundation. Dia menggunakan lem bulu mata dari seri expert. Baru ditutup dengan loose powder, Kak. Dengan kemudian ditutup dengan menggunakan loose powder ya. Jadi dia benar-benar nutup banget ya. Iya. Ini untuk menyamarkan warnanya dulu dan menyiburkan bulu-bulunya. Oke. Kadang ada tuh, Kak, bulu-bulu yang dia meskipun tipis tapi susah
banget buat tidur kan? Iya. Jadinya kita harus sabar untuk melem dan menidurkan. Dan menidurkannya, melem lagi, menidurkannya lagi gitu. Supaya lama mereka. Oke. Dibersihkan dulu. Oke, kemudian dibersihkan dulu. Pastikan ya semuanya harus rapi, tidak ada yang berjatuhan, supaya nanti kita koreksinya juga lebih enak. Kak, GoPro udah ada ya? Nah, ini Mbak Fatima mau menggunakan brow powder ya. Ini menggunakan eyeshadow yang warna coklat. Ada pomade ada. Sendiri Mbak Titi. Aku Kak, kalau untuk alis sama lipstick itu harus duduk. Jadi posisinya harus sejajar sama biar enak ya. Biar lurus. Ini ada rautannya Kak. Kita ke itu dulu ya Kak. Ya, sudah. Aku untuk pengaplikasian bedak padat itu pakai Beauty Blender. Ambil shade yang paling terang dulu. Tak bisa ditinggalkan. Ambil shade yang paling terang dulu untuk area bawah mata. Oke, kita ambil shade yang paling terang terlebih dahulu. Dari Jombang, halo dari Jombang. Ada yang blur ya? Oh, mohon maaf Kak, karena sinyalnya juga kurang bagus. Tapi kalau di sini apa namanya? Jelas kok Kak, enggak putus-putus. Untuk area lain pakai yang shade natural. Oke, untuk yang lain menggunakan shade yang natural dari seri Dual Function Dark 02. Dari Lampung, halo Kak Iwan, selamat datang Lampung. Ini ada assalamualaikum kakak, saya dari Mulaan Sukorejo. Halo Mulaan, tetangga ya. Saya Mulaan ini ya. Oh, hai Mbak Dian. Sudah selesai kita ke alis. Oke, kita lanjut ke pemakaian alis. Bingkai alisnya pakai ini, Kak. Oke, bingkai alisnya menggunakan. Bingkai alisnya pakai ini ya, Kak. Oke. Aku bingkainya samar-samar aja. Soalnya kan nanti baru dipilih dengan halo Kak Murtim Bridal dari Kota Manado. Dari NTT, halo Kak Novi.
Enak pakai ini? Enggak masalah nih. Cuma tulang ini. Balet LT Pro. Aku pakainya yang ini sama yang ini. Yang ini untuk di depan, yang ini untuk di belakang. Oke. Okay. Oh, iya. Harus duduk supaya bisa berhadapan dan center ya. Thank you.
kok ini dari mana ini nanti kayak ketekan keluar. Nah, ini menggunakan kumis alis ya. Kumis alisnya yang warna medium brown. Itu yang seri dark brown, jadi dia warnanya ke coklat tua. Oke, kemudian disikat dengan sikatnya Haran ya. Iya. Jadi lebih kelihatan seratnya ya kalau gini ya. Tanpa diserat tapi lebih kelihatan seratnya. Thank you.
sebelum disisir tadi menggunakan pomade alis Dua Lasting Dark Brown. Kemudian disisir baru diberi brow it ya untuk kesan cerah. Oke, kemudian kita ke sesi membingkai alis dengan menggunakan semut korektor yang seri Plumbrus ya kan? Oke, yang seri Plumbrus. Ya yang Kak Dasit, Rizka, Kak Ulung Wedding. Banyak banget ya di sini ya. Tim gorengnya banyak ya di sini. Kalau untuk konsilnya tadi, kita setelah merapikan alis pakai Plumbrus, itu sebetulnya pakai bedak tabur. Boleh pakai bedak padat juga. Boleh kak. Setelah tadi untuk konsil. Beri garis-garis manja lagi ya.
bahwa alis itu adalah harga dirimu. Jadi kita harus benar-benar jaga harga diri kita. Berapa dirinya? Melalui alis ya. Nanti untuk harganya bisa PM ya kak ya. Sekarang kita ke eyeshadow. Oke, eyeshadownya kita mau pakai apa? Mau pakai seri apa? Natural Lip Balm atau Dean? Kak bisa minta tolong shimmernya? Ini aku pakainya di tulang alis yang biar dia lebih kelihatan menonjol. Oke, kemudian shimmer di tulang alis. Jangan di tulang rusuk ya, Kak. Iya. Iya, Kak. Kita tetap di tulang alis aja. Kita tetap ya. Iya. Aku nggak geser, atau boleh digeser tapi pelan-pelan. Soalnya kan tadi ini adalah area yang kita tutup pakai lem dan concealer, biar dia nggak geser juga. Jadi harus hati-hati kayak cewek kemampuannya. Oke, yang harga diri cuma kayak cewek tetap. Benar kak. Tadi itu kalau untuk mengaplikasikan eyeshadow, aku selalu harus standby pembersih buat. Biar dia natural, harus steril ya. Berarti kalau nggak punya pembersih kuas, harus kuasnya lebih dari satu. Banyak. Iya, oke. Ambilnya warna yang paling muda dulu. Oke, ini warna yang paling muda dari seri Dean. Pembaur ya kak ya? Iya, ini adalah blending brush. Pakai warna dasar dulu, kalian bisa pakai warna-warna contour. Oke. Untuk mendasarinya dulu, basicnya ya. Ini warnanya yang dia benar-benar warna. Aku pakai seri yang dari Dean ya, Kak. Okay. Ini pakai yang ini dulu. Warna Dean yang paling muda. Warna Dean yang paling muda dulu. Terus ganti kuas. Milih yang blendingnya paling agak kecil lagi. Oke. Kita bersihkan lagi. Kemudian menggunakan warna paling gelap. Ini ya, kita menggunakan yang seri eyeshadow palette warna coklat. Coklat yang nomor 2. Nya di pas lipatan pelopak mata. Dengan warna coklat.
Nah, ini ke area yang tadi dipakein bulu apa lem alis itu harus dihindari ya. Iya benar kak. Gak apa-apa, tapi nanti untuk baunya harus halus banget biar dia gak gontol atau rusak tutupannya ya. Oke. Oke, kita main gradasinya memang harus halus ya. Oke. Hati-hati dengan bauran eyeshadow. Kalau kalian nggak buru-buru, kalau kalian buru-buru jadinya nanti gradasinya kurang atau kelihatan kasar. Iya, takut banget. Kemudian ditimpa dengan warna yang paling coklat. Oke, ini menggunakan warna paling gelap ya untuk tengkorongannya. Lipatan mata atau tengkorongan. Seneng mbak, supaya gak ketemu sama ini kan. Jelek-jelek. Oke, kemudian kita timpa dengan menggunakan warna orange. Kak Fatima wedding make up sukses kakak kembaranku. Kembaranku banget itu kak.
Mbak Fatih mau gak di make up? Kan ya imut kayak aku kan. Iya imut. Ini diomongin diwarai. Tolong jiket lo kak. Tantang lo kok. Sekarang kita ke Katris ya kak. Oke. Mau pakai foundation? Plum rose. Sama ini plum rose-nya. Sama perfect blend, Kak. Plum rose sama perfect blend dicampur. Iya, perfect blend-nya yang warna apa? Yang light aja. Eye watch berguna lagi kan. Nah, ini menggunakan smooth corrector plum rose dan juga perfect blend atau penguat make up warna yang paling terang ya. Kenapa nggak langsung plum rose aja? Karena kalau terlalu krim ya, itu nanti bisa bikin nge-crack di area cutting. Oke. Okay. Jadi kita butuh yang agak-agak cair, Kak, teksturnya. Kalau pakai concealer itu dia terlalu cair banget ya? Iya, kalau concealer cair banget, jadi butuh yang nyemek-nyemek gitu loh, Kak. Nyemek-nyemek. Nyemek dan bertekstur ya? Iya, benar. Oke, nyemek. Kak, boleh minta tolong? Oh, ini Kak ya? Oh, iya. Membutuhkan konsentrasi yang luar biasa ya. Kita bentuk setengah lingkaran. King All Official. Wow. Hore. Terlalu banyak di sini. Saya akan bantu jawab lewat Instagram. Aku lupa kak, soalnya ini udah gak ada. Gak ada perannya. Mas Aungi kak. Hati-hati dan ukurannya wajib sama antara kanan dan kiri ya Kak Fatima ya, karena ini nanti pasti akan terlihat kalau misalkan ada yang tidak sama.
Nah, ini ada Kak Auli make up. Waduh, saya telat. Maaf ya kakak, udah nyampe mana nih? Ini sudah sampai di Taman Safari. Enggak ya, ini sudah sampai. Itu ya, Kak Kris ya, teman-teman. Kak Auli make up orang mana ya kakak? Malang atau di Pandaan? Malang. Malang. Salam dari Banyuwangi. Menetap di sini. Kak Uli tak follow ya. Jangan lupa di follow back. Ini Banyuwangi yang terdampar di Pandaan. Coba harum kak. Harum nggak kak? Harum dong. Ampun ya kak. Ini pakai residu kan? Oke. Tabur apa padat? Padat. Oke, untuk menutup Kak Kris ya, supaya dia nggak lengket sebelum menggunakan residu, ini menggunakan bedak. Nah, untuk bedaknya menggunakan warna yang natural. Ditep-tep aja ya. Untuk tingkat ketebalannya semuanya harus tercover, nggak ada yang masih becek atau basah kak. Oke, harus kering ya. Harus kering. Benar-benar kering ya, supaya dia ngeset. Warna coklat. Halo Kak Sakila. Vanish make up itu dikasih apa? Ini menggunakan eyeshadow yang warna coklat kakak ya. Mbak Tutus up up up, sukses terus. Yupat. Terus ya, jangan panggil Yupat di sini. Nama panggung Yupat. Nama panggungnya Kak Ime. Lipat itu nama panggungnya boleh. Kak Linda make up, Ulun wedding, lagi ngetek temennya.
Kak Unlun Wedding ada di sini? Iya. Semakin ke depan, warnanya bergradasi jarak dari yang tua ke muda. Muda, papa yang paling muda. Umur 15 sampai 20. Iya. Selalu ya, Mbak, dari Kak Astuti Wedding. Terima kasih, Kak Astuti. Kak Astuti, Kak Reni, Kak. Gak kesini, Kak. Kak Astuti, dicariin Mbak Caca. Gak kesini, Kak. Sini dong. Ada bolen, warna itu. Bolennya laris ya. Iya, dari sini, guys. Yang buat ngeset, Kak Kris, maksudnya, Kak, yang buat ngeset tadi itu menggunakan bedak padat, Kak. Setelah bedak padatnya ngeset, baru ditimpa dengan eyeshadow. Bagus banget ya, Kak Krisnya ya, rapi ya. Make up itu yang pertama harus rapi. Iya, Kak. Tapi itu yang pertama harus bisa dulu. Terus baru rapi. Baru rapi. Kak Lintang Wedding, sebilang. Hai, Mbak Lintang, kamu gak kesini, Mbak Lintang. Datang ke sini bareng-bareng. Ya, ini ada teman-teman. Kak Priyono 733. Gak kenal dong. Boleh aja agenin. Nusa Tenggara Barat hadir, saya telat, udah hampir selesai. So, pasti cuantik hasilnya tadi dilakukan lagi, bener banget. Ini udah hampir selesai. Tapi jangan khawatir ya teman-teman yang tadi ketinggalan, karena ini nanti bakal dibagikan di beranda. Teman-teman kalau mau tanya tentang produk atau tentang tekniknya, teman-teman boleh WA ke nomor yang sudah disematkan ya, nanti tinggal diklik aja linknya. Nah, ini namanya adalah glitter air mata surga ya. Air mata surga, kenapa? Karena dia hanya membentuk seperti tetesan air. Cakep banget.
Nah, untuk glitternya ini yang dipakai adalah glitter dari seri Kak Dean. Ini yang warnanya fantastis ya. Jadi dia warnanya rose gold. Sekarang kita ke bulu mata. Oke, okay, nanti kita lanjut ke bulu mata bagian bawah. Oke, okay, untuk bulu matanya menggunakan yang Kak Hilda Rose, merek apa glitternya? Glitternya pakai punyanya LD Pro ya. Harganya Rp120.000, ini diskon tinggal Rp100.000. Glitternya mau, recommended banget, Kak. Oke. Okay. Kalau mau datang ke sini boleh ya. Recommended sekali. Ya, Mas Ari. Kalau ada ngomong bahasa Inggris, Mas Ari ya. Mas Ari, Mas Ari. Ini kita akan jahit bulu mata. Skinannya sih. Ya, bulu mata ini skinannya. Oh, skinannya boleh. It's very gorgeous. Mega Dwi. Penting. Glitternya yang seri fantastis ya, teman-teman. Untuk bulu matanya yang seri ini ya, yang bawah yang biasanya kan alisan, tapi ini arisan ya. Ini arisan. Jadi teman-teman bisa beli yang seri lusinan ya. Iya, belinya kan lusinan ya. Yang seri lusinan. Ukuran apa, Kak? Ini yang panjang ini. Ya, tipis, panjang, rata. Apa nih kok jadi gini ya? Itu kayaknya yang long, yang LL. Panjang ya. Kemudian kita jahit ya ini. Belum kakak, belum menggunakan blush on. Tadi cuma blush on dalam, menggunakan lipstick ya dari LT Pro. Pakai teknik jahit bulu mata. Mau menunjukkan mata yang lebih lebar, kita main di
bulu matanya aja untuk yang bagian belakang. Kalau aku jahitnya tetap pakai kain jahit untuk yang awal. Oke. Kemarin kebetulan untuk yang acara di Malang itu mata modelku kecil, volumenya kecil. Daros lewat dari mana? LT Pro. Ini ada yang tanya nih Kak Hildarus, berapa Kak kalau les private? Nanti bisa DM ya. Oh, saya langsung jadi aja, minta gaji. Oke, kemudian kita memakai contour powder. Contour powdernya menggunakan LT Pro Shed NT nomor 02. Paling muda ya? Ini paling best seller nomor 02. Kalau paling muda itu nomor 03. Oh, dia muda banget. Kalau ini saya sukanya yang muda-muda. Oh, suka ini yang muda-muda. Yang tua. Monggo, yang muda silakan. Mancung ke dalam itu gimana? Oh, lebih besar. Terus terang berarti rasanya. Ini harus ada degradasinya ya. Balik lagi warnanya harus halus. Kalau kita nggak bisa senyum, nggak apa-apa, kita bisa narik kak. Nah.
Nariknya dari? Misalkan bawa asisten ya, ini ditarikin gini aja kak ya kan? Kalau gitu ya kak. Jadi apple cheeknya langsung keangkat ya? Benar. Apple yang wajib dipakai. Oh. Alam terus. Ini macam itu. Berapa B? Berapa T kak? Kelihatan ya cara kanan kiri. Bagus banget nih settingnya. Pakai apa kak? Pakai LT Pro dong. Jangan lupa untuk kontur, konturnya di daerah rahang ya. Tadinya 11-12 sama Sarana Bu ya? Sama saya. Oh iya. Kalau untuk wajah yang udah yang fisik banget, nggak usah banyak untuk kontur daerah rahang. Iya, iya, nggak makin cocok gitu ya kan? Yeah. Makin cocok. Iya nyata kan? Cek kemana? Iya nyata. Matanya kita kembali lagi ke bulu mata ya. Bulu matanya kita pakai berapa layer nih? Nanti kita pakai 3 layer. Ya, oke. Semua melepih boleh kan, Kak? Kulit, kedua, dan... Oke, lagi ini. Dari perlayar bulu mata, diartikan lagi pakai eyeliner mata. Oke, kedua itu aku mundur 2 helai. Oke. Nah, ini untuk bulu mata yang kedua, ini mundur 2 rambut ke belakang, 2 helai rambut ya. Ini dilem semua ya, Kak? Iya.
ini aku hanya ngelem di tulang bulu matanya aja sih pak. Berarti kita jahit dulu, baru dilem yang kedua ya. Ini yang ada Kak Winda 90, dulu telah keren. Tapi pakainya yang tipis semua ya. Warna hitam ini untuk mewarnai bulu mata yang tadi sudah terkena bedak dan juga bulu mata atas yang tidak terkena oleh eyeliner ya. Enggak masuk ya. Dan ini biasanya terlihat Pak.
Sido lagi karena mau ke mata bawah. Oke, sidonya yang di yang tadi kak, yang besar. Ini. Iya. Oke, silakan. Tadi di kedalaman tolong. Belakang harus gelap ya supaya benar-benar ada gradasinya. Oke, ini apa? Ini. Aku pakainya di bawah. Di mata bagian bawah yang depan. Oke. Di mata bagian bawah yang depan. Selalu di
gunting jadi 4 bagian atau 3 bagian atau 5 bagian. Kadang pun sampai jadi 5 bagian biar makin natural. Ada contoh bulu mata yang masih utuh? Contoh bulu mata yang bawah yang masih utuh yang belum digunting. Aku enggak tak gitu. Agak panjang ya. Tipis tapi panjang kayak gini ya untuk bulu mata bawah. Kalau masang bulu mata bawah, aku selalu dari depan. Karena memang ada yang dari belakang, cuma juga kita. Ya, kita nyamannya di teknik mana? Kalau aku di dari depan dulu, biar kanan sama kiri untuk area depannya dia sama dulu. Oh iya, biasanya kan kita kepanjangkan dari belakang ya. Iya. Kalau dari belakang, yang tengah kadang nggak sama. Yang depan nggak sama. Kan untuk mata itu nggak sama ya kak ya. Setiap orang itu nggak sama. Tapi cara ngukurnya ke belakang itu disapan gimana? Pakai hati sih kak. Kalau misalkan ini ada yang matanya besar, kemudian untuk satu bulu mata bagian bawah ini kurang menjangkau ke belakang, jadi aku kadang tambah lagi untuk satu bulu mata atas, satu bulu mata dari yang lain itu gunting lagi, atau bisa juga kita renggangin untuk peletakannya. Jadi misal kalau yang lebih kecil itu mengurangi ya? Iya, kalau untuk yang lebih kecil itu dikurangin aja. Kita nggak harus satu bulu mata bagian bawah ini harus kupakai semuanya, enggak. Jadinya nanti untuk mata kecil, iya sampai sini dong ya. Iya, heeh. Sampai kulit pipis. Enggak lucu juga mereka. Terus untuk pemasangan bulu mata bawah, itu harus deket banget sama bulu mata aslinya, jadi dia nempel atau di bawah bulu mata aslinya banget biar hasilnya lebih natural. Sudah selesai, aku rapi kami. Penggunaan wings atau membuat wings itu dipakai setelah menggunakan bulu mata. Glitter Dean ya, yang warna fantastis. Sekarang kita ke blush. Oke, kita lanjut ke pemakaian blush.
sini blasonya menggunakan yang palet ya, teman-teman. Bawaran blaston aku suka-suka. Gantung itu ya. Gantung juga atau look apa nih yang pengen kita tampilkan? Kalau sekarang pengennya yang fresh look yang blend gitu. Sebenarnya ini aku bawanya sekalian ke area gitu. Kadang pengen lihat kayak unyeknya nanaknya sih atau dari kritik ya. Dari atas. Ini aku lebih cenderung kalau lurus aja. Ke lurus melewati hidung sedikit ya kak. Balik lagi, semuanya harus dirapikan bawahnya, jadi pakai kuas yang ya masih belum ternoda. Oke, kuas yang belum ternoda ya, masih suci. Untuk baur gradasinya. Sekarang ini Jadi kape.
Halo Kak Piul, Kak Ika, Ainur. Halo Kak Piul, Kak Ika, Ainur. Nomor 1.7. Oh, ada poinnya.
biar kan aku yang ngerti masuk ke frame lah. Oke, jual dikit, prokan. Ya, di sini kak. Oke, di apa ya? Di semprot biar dia. Sorry. Oke. Sudah selesai. Oke, sudah selesai. Boleh, kita rapi-rapikan dulu. Silakan dibawa payungnya. Cantik banget ya, kayak pengantin. Makasih loh kak. Semuanya ya kakak. Tapi kakak model. Makasih. Dia tuh mirip sama saudara aku kak. Makasih. Boleh yang mau tanya-tanya boleh langsung. Ini mua kita masih berumur 23 tahun ya? Masih 23 tahun kak? 23 tahun tapi... Belum menikah? Belum menikah? Nah ini kode ngeros ya? Belum melihat loh, belum menikah. Ya naik loh, naik.
Halo kakak, hai kak, hai kak Sandra. Hai, kamu kapan kesini kak? Bentar ya teman-teman, masih nunggu. Modelnya masih itu dulu. Ini di dalam. Nah, iya, aku masih lihat adanya di dalam. Ini ada yang ngeri-ngeriat langsung loh. Masya Allah semangatnya. Mbak Erna semangat. Hai Mbak Evi Wedding nih. Sukses. Kak minggir kak. Kita ada yang ngeri-ngeriat di sana. Cakep amat. Hai kak. Mbak Erna semangat ya. Abis ini aku kebayan. Pati mana saya kembali. Hai, kacangnya nggak angkok kacangnya, kacangnya kosong. Apa-apa dia, apa-apa. Ini dodol, kacang kosong. Halo Dek Umi, kakak. Make up, ini loh, muanya. Hai Mas Tuti, salam kenal. Ke pacaran, pacaran. Dalam mriki yo. Niku wonten Mas Aris pisan. Iya. Sama Mbak Gina. Mas Aris, sama di Mas Aris. Mas Aris, Aris. Udah terang sih kure. Bomban. Bomban. Lu ana bomban itu. Yo, bomban dalam talak. Teman-teman Facebook barangkali ada yang mau ditanyakan boleh banget teknik atau apa. Kita belajar bareng-bareng di sini. Hai Kak Ovela Khairun Nisa. Cantik banget. Cantik banget. Sama kayak. Mas, sini yuk. Ini. Hai. Ya, belas orang enggak kita lakukan. Iya. Hai. Masya Allah. Hai Bu Santi. Hai Kak Umir. Ini modelnya masih ganti baju di dalam. Jadinya oke, sekarang kita mau baju. Terus ini abis ini selesai modelnya. Ayo, Mbak Model. Mirip aku banget ya. Cepet amat. Cantik banget ya. Ini yang tampilan tanpa filter sama sekali ya kak? Nggak ada, ini nggak ada filternya ya. Asli ini HPku HP jadul mbak. Oke. Oke silakan sebelah sini. Thank you.
pasangan anting. Itu kan di pinggir ini. Kita tarik enggak kelihatan. Soalnya kelihatan. Enggak kelihatan. Tak kebak nung. Enggak ikut tak kebak nung. Sama kayak sama enggak. Tapi apa sih itu kan? Kita kok kita matanya. Ini. Ini kan ini sih. Nanti kita mandi kan. Enggak saya belakang sih. Makannya telepon
Lovely.
Pokoknya ini aneh. Mbak itu yang gak turun. Iya, gak turun aneh. Nah, kurang turun. Turun biasanya. Turun. Apa-apa? Nantikan live-live kita selanjutnya. Oke, dadah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya DM ke atau inbox atau WA ke nomor yang sudah saya share. Nanti tinggal diklik aja langsung bertau. Dengan WA saya ya, teman-teman kalau misalkan nanti banyak yang mau minta Zoom, boleh ya teman-teman, bisa aja nanti aku buatin grup Zoom lagi. Oke, dadah, terima kasih teman-teman. Oh, tapi
enggak kebuka. Wes dah. Adanya sama nasi. Kebuka langsung garing enggak? Lah miring non, coba lah miring non. Bentar buka enggak. Aku main buka aja itu. Bisa. Miring tuh kamu lihatnya hijaunya ke sana. Dan garis. Garing. Putih,
Halo kakak, hai, saya kak. Ini di tren ya. Oh iya. Saya ini di tren. Oke, baik kak. Saya sebagai muhari bisa mengikuti tren. Ya apa iya? Kok sih memang? Iya iya masalah. Kamu ingin nanya? Masih. Jadi nanti mbak Wisma lagi. Amin. Nanti kita bisa berbicara. Kita minum tadi workshopnya sangat baik. Kulang ada ngonyu. Kulang ada ngonyu. Kulang ada ngonyu. Ini Nusan Liu. Ya, nanti bisa lalu untuk perjalanan. Masa ada nyawanya Najwa. Mulai-mulai nanti aku sembuh gratis. Padahal ini aku usah gue obat lah aku bisa. Karena ini orang awat. Karena yang hawa nih. Karena hawa nih. Gak enak. Sambat. Oh, mama ini melebar kemana-mana adiknya soal gini loh, non gak apa-apa ini apa sih cepat cepat satu satu dua dua tiga tiga empat empat lima lima satu satu dua dua tiga tiga empat empat lima lima nyampe dulu gini loh bawa tentiki yang ngampe ku yang 11.000 siapa orang oke kan sempat dah nama tiki tinggal suka pas itu lah apa dia jalan ini mah? Muhammad Muhammad Deko kita. Iya benar. Muhammad Deko. Ajo 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 kayaknya bisa mau pisan. Wes aku ora mule. Iya, sik nang ngono. Sik aku tak mutu pisan ta. Ora mule aku. Iya. Kok amun dilak mule tenan ndi kon? Iya. Kok biasa mule yo tak tak ora main kok di situ. Iya, Pak.
Kakak sih. Kak, terima kasih banyak.